Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR, dan pelbagai lagi, anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Warly. Assalamualaikum guys, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada teman-teman kita yang udah komentar, yang udah subscribe kita, yang udah like dan dislike kita juga. Terima kasih kepada teman-teman yang baru saja mampir ke channel The Pakci. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal reaksi sesuatu yang bermanfaat buat kalian semua. Nah, Pakci, banyak banget ya yang meminta kita untuk nge-react siapa sebenarnya Faril Prayoga ini. Yes, kita pun jadi pengen tahu juga sebab ada daripada messenger yang The Pakci terima juga. Dia mengatakan bahawa inilah daripada teman kita Raka Ragil, dia mengatakan dia ni tinggal di kawasan Banyuwangi. Jadi Faril ini merupakan penyanyi cilik di depan yang hari itu di depan Pak Jokowi kan. Ya, jadi ya, dia pun sebenarnya sekampung dengan Faril ini juga. Ah, dia sudah melihat kehidupan, bagaimana kehidupan Faril dari sebelum menjadi artis cilik itu. Dia hanya sebelum itu jadi sebagai pengamen saja. Iya, sebenarnya kita sudah predik awal ya yang Faril ini bakal racing star kita bilang, ya kan? Bakal mendunia ya, bakal melonjak naik namanya. Ya alhamdulillah hari ini prediction kita itu alhamdulillah ya. Bagus juga sebenarnya reaksi kita sebelum ini, yang mana yang kita lihat sebelum ini dia itu kan menyanyi di ada satu channel lupa aku ya, tapi di sana dan juga sebelum itu ya guys, kalian harus subscribe dulu Data Fakta yang mana udah memberikan kita informasi yang sangat bagus ini ya. Dan juga kita itu penasaran banget gak guys, siapa sebenarnya Faril Prayoga ini ya, yang sebenarnya biodata lah kayak gitu. Jadi nggak perlu basa-basi lah rasanya ya, kita bakal melihat. Tapi berkenaan dengan Faril itu kan, yang dikatakan lagi itu dia mengamen itu secara pintu ke pintu rumah. Iya, dia dulu bermula dari nol ya, daripada kosong. Betul, ya. Dari kosong guys, dari kosong. Dari ngamen. Jadi kita, tapi ini detailsnya. Jadi kita bakal lihat bersama-sama ya. Jangan harus kalian nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap ya. Nonton dulu baru kita cerita nanti. Dalam 3, 2, 1, and go. Oh yang ini. Oh ini. Hanya ada Pak Jokowi guys. Ini iya. Gila, 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 gila. Wah, jangan lupa untuk follow Data Fakta. Welcome to our channel. Yes. Upacara pengibaran bendera tahun ini terlihat sedikit berbeda di Istana Merdeka, Jakarta. Mantap. Ada kesan menyenangkan dan santai. Tidak ada batasan golongan maupun jabatan. Di mana semua orang terlihat menggerakkan badan ketika lagu Ojo Dibandingke milik Denny Caknan memenuhi penuh. Oh, bentar, bentar. Benar-benar. Kalian sudah tahu? Oke, ini sebenarnya sedikit informasi juga ya. Yang mana teman-teman kita itu bilang ini ya, kalau lihat di chat kita, di live chat juga mereka bilang yang lagu ini adalah daripada Abah Lala. Abah Lala. Kita pun ini tersilap guys. Kita tersilap. Iya, kita tersilap karena yang kita tahu yang menyanyikan itu Denny Caknan ya kan. Tapi ya, pencipta lagu ini adalah Abah Lala. Ya. Ini Denny Caknan itu yang dia menyanyikan lagu ini juga ya kan. Jadi gimana itu yang kita tahu lah ya, karena kita ada lihat reaksinya yang aku terlihat Pakci di TikTok yang mana Abah Lala ini menangis terharu ya karena lagunya dibawa di Istana Negara. Wah, itu sangat-sangat mengharukannya. Jadi kalian harus tahu ini adalah penciptanya adalah Abah Lala ya. Guys. Nah, yang dipopulerkan oleh Denny Caknan. Nah, gitu. Oke. Okay. Dan juga sekarang di apa? Dipopulerkan lagi oleh Faril Prayoga. Faril, yes. Wow. Jadi lanjut. Siapa pemilik suara tersebut?
Ya, ia adalah Farel Prayoga yang cuplikan videonya mendadak berseliweran dan mendapat Betul. Respon positif di mana-mana. Menjawab rasa penasaran kalian mengenai sosok viral satu ini, Data Fakta hadir dalam uraian singkat berikut. Mantap. Profil dan biodata. Perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-77 sepertinya menjadi momen tak terlupakan bagi Farel Prayoga. Iya, benar. Bagaimana tidak? Siswa yang masih duduk di bangku kelas 6 SD ini berhasil menjadi pusat perhatian setelah sukses melantunkan suara emasnya di hadapan orang nomor 1 Indonesia, Presiden Joko Widodo serta tamu undangan lainnya. Ternyata Farel Prayoga lahir di Banyuwangi, Jawa Wow, Timur. 8 Agustus juga. Wah, happy birthday lah. Artinya, tepat pada bulan ini ia juga merayakan ulang tahunnya yang ke-12. Farel sendiri merupakan tahun. Anak ketiga dari 4 bersaudara yang saat ini menempuh pendidikan di SD Kepundangan 2, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, ya, bos. Ia viral setelah mengcover lagu milik Denny Caknan, Ojo Dibandingke, hingga akhirnya mendapat undangan ke Istana Negara. Wow. Karena suaranya, banyak yang kemudian menyebut dirinya sebagai penyanyi penerus Denny Caknan. Pencipta lagu. Kisah pilu sebagai pengamen jalanan. Siapapun pasti sepakat bahwa Farel bakal menemui kesuksesan sebagai penyanyi sebentar lagi. Terlebih dirinya yang kini telah berada di bawah naungan sebuah manajemen. Tahukah kalian, sebelum nasib baik menghampirinya seperti hari ini, Farel diketahui pernah menjadi pengamen bersama ayahnya Joko Suyoto. Di mana hal tersebut ia lakukan sepulang sekolah. Pilihan yang ia tekuni pun sebenarnya bukan sekedar hobi dan bakat semata. Sebab, Farel pernah mengaku bahwa kesukaannya menyanyi di jalanan juga tak lepas dari uang yang bisa ia dapatkan. Belajar dari sang ayah, Farel mulai menyanyi di jalanan sejak awal 2020. Selain mengamen, Farel juga menyanyi untuk acara pernikahan. Kini Farel Prayoga telah dikenal sebagai penyanyi profesional. Karirnya mulai menemukan titik terang setelah ia bergabung dengan manajemen Wandra, seorang komposer dan penyanyi asal Banyuwangi. Mantap nih guys. Bersama manajemen Wandra inilah nama Farel semakin melejit. Terlebih beberapa lagu cover yang dinyanyikan Farel sempat viral di media sosial. Viral berkat lagu Ojo Dibandingke. Diundangnya Farel Prayoga ke Istana Negara bukan tanpa alasan. Seperti diketahui bersama, namanya naik ke permukaan setelah video duetnya dengan penyanyi Vila Thalia viral di media sosial. Tidak hanya di YouTube, aksi Farel Prayoga saat menyanyikan Ojo Dibandingke juga menjadi salah satu sound paling populer di TikTok. Bahkan kini namanya ikut menjadi top trending di platform Twitter. Sebagai informasi, di Malaysia namanya naik. Bahkan Farel Ojo Dibandingke merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Denny Caknan feat. Abah Lala. Melalui pencarian data fakta lewat channel Wanada Record Official, video duet tersebut telah menembus angka 20 juta penonton dan menjadi musik terpopuler kedua pada 17 Agustus 2022 kemarin. Patutlah. Mantap nih semangat anak ini. Berbakat dan punya mental kuat. Mungkin semua orang bisa bernyanyi, namun tidak semuanya bisa bernyanyi dengan baik. Kalaupun dianugerahi suara merdu, tidak semua penyanyi bisa membuat orang larut dalam penampilannya. Nah, kurang lebih demikianlah situasi yang membuat sosok Farel Prayoga disebut berbakat. Tidak hanya merdu, nyatanya ia juga terlihat baik dalam penguasaan panggung saat bernyanyi. Dia nggak grogi di mana-mana ya. Sejak usia belasan, kepercayaan diri Farel dalam bernyanyi menunjukkan kualitas dan jam terbang yang tinggi. Selain itu, dia terlihat menikmati penampilannya ini bahkan tak banget. Terlihat grogi sama sekali. Ini benar-benar jadi legendaris Padahal dan sejarah. Padahal ia bernyanyi di hadapan orang-orang penting dan menjadi perhatian satu Indonesia. Bayangkan waktu ini guys. Wah, semua kita juga perwakilan tertinggi
Kita juga ketiga ngereaksi ini guys, wah kita benar-benar gak nyangka sekeren ini sebenarnya guys, ya Allah. Gila. Hingga di TikTok juga kita reaksi kita diputer guys. Iya diputer ya? Juga. Diputer juga di TikTok guys. Wah. Mantap lah Farel. Karena itulah ia disebut berbakat dan punya mental kuat. Bakat Farel Prayoga sepertinya akan terus berkembang mengingat perjalanannya sebagai penyanyi masih panjang. Bikin Istana Bergoyang. Iya. Waktu ini bergoyang guys. Keseruan yang terjadi di Istana Negara dalam rangkaian acara kemerdekaan RI sangat terasa saat Farel Prayoga mulai beraksi. Terlihat dalam sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo tampak terkekeh saat Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama Pak Jokowi di bait pertama lagu Pak tersebut. Jokowi. Setelah lagu memasuki ref, sosok kepala negara tersebut tampak ikut berdiri sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga dengan tamu undangan lainnya. Bahkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, iya, Menteri Prabowo juga. Retno Marsudi, hingga Menteri Tenaga joget, Kerja ya. Ida Fauzia ikut larut dalam suasana. Benar-benar, larut guys. Terlihat pula Putri Indonesia 2020 Ayu Molida, serta aktor Reza Rahardian yang turun ke lapangan dan ikut berjoget bersama ya Farel yang Reza sedang bernyanyi. Ikut juga. Sementara itu, menteri-menteri dan pejabat negara lainnya seperti Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman berjoget di bangku masing-masing. Saking meriahnya, para undangan bahkan berseru dan meminta agar Farel kembali bernyanyi. Nyanyi lagi, coba singkir ya. Kali guys. Iya. Kita ngeri cuma sekali ya. Iya betul. Tak gubris request sampai pesan Jokowi. Ketika lagu pertama selesai dan para tamu meneriakan kata lagi, terjadi sebuah peristiwa yang cukup menarik perhatian. Yakni ketika Presiden Joko Widodo ikut menimpal dan meminta Farel untuk menyanyikan lagu berjudul Joko Tingkir. Joko Tingkir. Meski demikian, Farel tak langsung melantunkan lagu request sang presiden yang terlihat tertawa dari tempat duduknya. Hebat. Seperti dilansir dari laman CNN, ia sempat berbincang dengan sejumlah orang yang mengenai lagu tersebut. Di mana percakapan Farel dengan orang-orang itu tak terdengar di siaran sekretariat presiden. Presiden Jokowi sampai berdiri menunggu lagu permintaannya dinyanyikan, namun Farel justru diminta menyanyikan lagu sebelumnya. Pada kesempatan langka itu, Farel juga mendapat kesempatan untuk berbincang langsung dengan Presiden Jokowi. Saat geladi resik sehari nyanyi, sebelumnya, guys. Beliau berpesan agar sekolah harus tetap diperhatikan meski gemar bernyanyi. Ya, betul. Hal ini pun ditanggapi sang penyanyi cilik dengan sikap setuju. Momen tersebut dibagikan langsung melalui akun Instagram resmi Presiden Joko Widodo. Wah, dekat banget. Jumpa Pak Presiden, bos. Betul. Kebanggaan masyarakat Banyuwangi. Iya, benar. Sejak video dan kabar tentang Farel Prayoga yang bernyanyi di Istana Negara viral, banyak warganet yang ikut gemas dan membayangkan betapa bangganya orang tua Farel. Namun lebih dari itu, faktanya popularitas Farel secara tidak langsung juga mengangkat nama kota kelahirannya, Banyuwangi. Iya benar. Membayangkan anak seusianya yang berkarir dari seorang pengamen hingga mendapat undangan dari presiden, tentu saja sangat membanggakan. Ini sangat membanggakan. Kini Farel bisa melanjutkan perjalanan dan mewujudkan cita-citanya sebagai penyanyi sukses. Pasalnya, menjadi penyanyi profesional dan bergabung bersama salah satu manajemen telah ia tekuni. Berawal dari bakat menyanyi yang dimilikinya, Farel Prayoga mendapat apresiasi dari banyak orang. Untuk selanjutnya, seorang manajemen Wenra mengajak Farel untuk berkolaborasi memproduksi lagu. Wow. Belakangan Farel diketahui bergabung dengan label Aneka Safari Record. Berkat Aneka popularitasnya, Safari. Berbagai video yang menampilkan Farel Prayoga telah ditonton berjuta-juta orang di kanal YouTube Aneka Safari Record. Adapun sejumlah lagu yang dinyanyikan oleh Farel di kanal YouTube tersebut, diantaranya Sakit Gigi, Lewung, dan Aku Ingin Bahagia. Itulah tadi faktor Jangankan utar Farel Prayoga yang menunggu.
Semut akan marah bila. Wah, itu ya. Wah, Pak Aril kita nih perlu recording nih, guys. Ya, Pak Aril, Faril, dengar. Oh. Pak Aril, Faril, ya kan? Oh, Aril, oh, Alir. Ya. Salah lagu. Aduh, guys. Jadi, guys, ini sangat bagus ya untuk kita nge-react dan juga mengenali sosok yang menyanyi di hadapan orang nomor satu Indonesia ini. Yes. Pak Joko Widodo ya. Sangat sangat apa orang bilang, sangat mengejutkan. Betul. Sangat memberikan kita kaget yang sangat besar ketika itu melihat ini. Bukan apa, sebab Pak Jokowi sendiri yang request untuk Farel nyanyi. Iya, benar. Dan juga Bu Irina ya, yaitu Ibu Negara yang mana sampai joget dia, guys. Ya. Wow. Itu sangat sangat kita kaget juga. Dan juga Bapak Prabowo juga ya. Apa Menteri Pertahanan, wah itu sangat memberikan kita wow, this is amazing. Terlalu ini luar biasa, guys. Menteri-menterinya semua yang terbuka sangat bagus itu ya. Yang sebenarnya kita paling respect lah, di mana macam semua pun bisa bisa orang Malaysia kata masuk air kalau mendengarnya itu maksudnya open minded ya, open minded dan juga yang sangat bagus untuk kita reaksi dan lihat di sini adalah kontennya yang positif. Ketika mana seseorang itu bermimpi ya, macam mana pun mimpi itu jika disalut dengan usaha, insya Allah ya, itu akan bakal terjadi juga. Ya. Betul. Bayangin aja ya, Faril ini bermula di Badang Amin dan akhirnya dia menyanyi di hadapan Pak Jokowi. Bukan saja Pak Jokowi, tapi semua pemimpin dan juga pembesar besar di publik Indonesia. Itu sangat-sangat amazing. Ya. Luar biasa. Dan sekali lagi ingin kita, karena ramai yang bilang lagu ini adalah pemiliknya Denny Caknan, dan ramai juga yang komen itu adalah lagunya Abah Lala. Ya. Betul. Benar. Dan jadi admin kepada Data Fakta ini pun perlu perlu apa dikatakan itu cross check semula tentang tajuk lagunya itu juga. Ya, makasih juga kepada Data Fakta udah menyajikan kita satu video yang sangat bermanfaat ya. Kalau kita ada tersalah kata, tersilap bahasa ya, kita minta maaf ya, guys. Nah, jadi ini enggak perlu dibahas panjang lagi. Akhirnya kita sudah tahu siapakah sosok ini ya, guys. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini, Pak Cik. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment dan beserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.